ada apa-apa doa tak ataupun amalan supaya kita petah berkata-kata? Sebenarnya petah berkata-kata ni bukan hanya untuk ceramah, untuk kita bercakap dengan anak-anak, dengan suami, kadang-kadang kita peniaga kan, cara kita bercakap tu boleh menarik dan sebagainya. Tapi niat yang baik-baik lah. Ini adalah doa Nabi Musa AS ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa meminta pertolongan dengan Allah dengan satu doa yang saya pasti ramai yang hafal tapi tidak tahu maksud. Termasuk saya. Termasuk. Baca lepas solat tapi sebab hafal. Sebab hafal. Jadi sekarang kita dengar, bukan sebab hafal, kita beramal kerana kita ada ilmu dan kita kena faham. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yasilli amri. Permudahkanlah urusanku. Walul uqdatam min lisani. Bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli. Agar mereka memahami perkataanku. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Sebelum bebel anak, baca doa ni dulu supaya anak faham, dia terus deep ke hati. Sama lah bila kita nak bincang dengan suami supaya kita ni tak salah. Kadang kita nak cakap lain, suami salah faham, jadi gaduh kan. Jadi baca doa ni supaya orang yang dengar faham apa sebenarnya, dan kita berjaya pilih perkataan yang tepat supaya orang tak salah faham.